Baiklah, masih lagi bersama Nisa di booth WIKO di MWC 2017 dan sekarang ni saya ingin melihat pula peranti Wim Light di booth WIKO ini. Jadi jom lihat dengan Nisa apa yang menarik. Secara mata kasarnya kita dapat lihat peranti Wim Light ini merupakan peranti yang agak kecil sedikit berbanding WIKO Wim di mana skrinnya bersaiz 5 inci dengan paparan HD penuh. Peranti ini dikuasakan dengan chip pemprosesan octa-core 1.4 GHz, RAM dalaman sebesar 3 GB RAM dan juga kapasiti storan sebesar 32 GB. Peranti ini turut dilengkapkan dengan pengimbas cap jari di bahagian belakang dan juga kapasiti bateri sebesar 3000 mAh. Bercakap mengenai kamera pula, WIKO Wim Light ini mempunyai kamera belakang sebesar 13 MP dan juga kamera hadapan sebesar 16 MP. Baiklah, kita melihat kepada rekaan fizikal peranti ini. Seperti yang saya katakan tadi, ianya sedikit kecil berbanding WIKO Wim di mana skrinnya 5 inci. Di bahagian kanan terdapatnya butang kuasa dan juga butang kawalan untuk menaikkan dan menurunkan volume audio. Tidak seperti WIKO Wim, peranti Wim Light ini tidak mempunyai sebarang butang fizikal di bahagian hadapan, hanya butang sesentuh pada skrin. Dan di bahagian kiri terdapat satu slot untuk SIM card ataupun memory card. Di bahagian bawahnya cuma ada dock untuk pengecasan dan juga pembesar suara. Dock untuk earphone terdapat di bahagian atas peranti ini. Itu sahaja serba sedikit info mengenai peranti WIKO Wim Light di booth WIKO MWC 2017. Malangnya kita tidak dapat mencuba kameranya kerana ianya masih tidak tersedia pada peranti yang menjadi unit untuk dipamerkan ini. Tapi baiklah, itu sahaja daripada Nisa. Saya Nisa untuk Aman Ziyash.